Sudah, kita juga sudah perintahkan kepada pengelola, jadi kira-kira pohon-pohon yang berpotensi untuk sudah tua atau apa, sudah mulai kita pangkasi. Cuma memang tadi malam kan kita nggak ngira aja ya, cuman hujan sebentar, angin ternyata ya banyak yang anu juga. Jadi pohon-pohon yang sudah lama kan, kalau secara anu kan sebenarnya akarnya mungkin sudah dalam, tapi ternyata ya masih tumbang juga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.